Jadi sebetulnya ini pentingnya ulama. Jadi jangan kira uh, tradisi ulama itu kayak dibayangkan para peneliti. Peneliti rata-rata orang kampus. Kadang-kadang penelitinya ndak ulama. Raro rasanya jadi ulama. Sebenarnya kalau di kalangan ulama biasa, misalnya Said Abdul Haddad itu uh, termasuk kutbul irsyad. Beliau biasa saja baca kitab Ibnu Qayyim, padahal muridnya Ibnu Temia. Dulu ulama itu ya biasa saja. Saya ya berkali-kali tidak kunut, tapi bukan karena apa-apa ya Bu Hanifah ya enggak kunut, ya biasa saja. Mertua mbahnya istri saya itu, keluarga istri kiri itu kalau sholat kunut terus sampai ke kunut, ya biasa saja ada madhabnya. Karena kunut nazilah itu karena ada masalah, ya mana akhir bek masalah, makanya beliau kunut terus ya apa-apa, itu ya ya enggak masalah. Yang masalahku aku ilmunya kurang terus kecangkeman itu masalah. Wes kena kurang paham saya pernah ya ngaji begini di mana-mana ya. Dulu saya masih ingat sholat jenazah itu pasti di depan. Terus kita sama lihat nanti di kitab mahali. Kenapa sholat jenazah harus di depan? Ya karena memang mulai dulu yang namanya sholat jenazah itu di depan, mayatnya di depan. Tapi mulai dulu zaman Imam Nawawi, Imam Nawawi yang terkenal yang ngarang kitab Majmu, ngarang Minhajul Talibin itu bilang sebetulnya ada kaul yang mengatakan jenazah itu boleh di belakang. Piye-piye gak imam kok wajib kok ngarep bangunnya imam tapi masuk akal loh masuk akal tapi ojo praktek <Glian> ya mau ngomong masuk akal tapi masuk akal umrah imam kok wajib nih kok ngarep coba alasannya apa kok iso wajib udah kok ngarep ngora nah sekarang terbukti ke di Arab Saudi di Arab Saudi era dulu itu setiap jenazah itu kalau sholat diletakkan di depan dekat Ka'bah sikat cerita tahun 84 atau berapa ternyata itu senjata laras panjang. Jadi senjata laras panjang dibungkus pura-pura apa? Jenazah. Setelah di depan ternyata senjata terus dipakai pemban Tian. Tapi ya akhirnya nggak banyak korbannya. Memang dilindungi Allah. Semenjak itu trauma sekarang tuh, se saman kalau sekarang haji atau umroh kan tiap bak dalam kan dari sholat jenazah itu jenazahnya di kamar jenazah nggak di depan artinya kan di belakang musol ya apa? di belakang yang sholat. lah ini Alhamdulillah itu zaman Imam Nawawi termasuk sudah mendiskusikan itu. Ada kemungkinan yang kita sholat itu di belakang kita. Nah, kalau di Arab Saudi semuanya dipaksa di depan, orang kaji, rasidu kaji. Semati wakil yang mendakuk ngarep. Gak sudah tolaf, orang. To, jana saja. wong kenjana, Indonesia itu anak kaji mati. Habis ditakuk ngarep. Ini Ini pentingnya ulama. Dulu biasa ulama meskipun kita di Indonesia ra pro maratekno <tuh> ngono, takobalawa minam ikum tak <tuh> kepal. karena saya pernah ngalami di kampung saya itu kan biasa kalau mati itu kan ndase engok lor, sikile niki dul. Madhep kiblat. Baye mak gitulah ora madhep kiblat, pokoknya sirae ning lor, sikile nang gitu. Oh itu sudah berpuluh-puluh tahun mungkin ratusan tahun sudah. Kemudian adalah itu, ada gadug satu tamu itu berkeyakinan si Rai Kidul Di sini kan ada mantap sebagian si Kidul, si Kil Eneng, Loh. kemudian tamu itu keluarganya. Akhirnya walhasil yuk, yuk mindah, yuk muter. Lah tongko-tongko kan mudi barang bareng Rawani. Serawani. Terus dia setakwa aku, ke sini corot ini coro sepunti. Ya nanti nanti pasapunnya ikut muter diwi. Wang ini ikat nguamu. Sesuai-sesuai jari wong-wong. Nuwun sewu keputusan tertinggi nang Gus Pak Gus Pak dawuh piye jare Mudine. Tak omongine ngene wong. Kula niku sinau Cek ndas ning cek ning kidul. Mayit ning guri kula loro kaule. Apa menawa sampean puter mu nemu puter karbal. Tenang mawon, ampun. Kula niku sinau fekeh mun suwi. Menawa sirah ning lor apa kidul. Mayite kok guriwon keloro kaule. Sakare mikir. Iku niku Gusbak Pak masuk pemikiran. Nggih pun 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 Gus mun salat-salat. Jadi artinya kalau dalam khazanah Islam itu banyak sekali. Karena fakih itu masalah furu iya, masalah apa? Kamu gak yang kuiso iso kudu tenan iyo ya tentang kalimat dari tadi kudu iso tenan rahle anu tanpa sungguh nungguin gampang. Saya ini sholat goib misalnya, misalnya kemarin Pak Azim wafat, orangnya wafatnya di Malang, Malang gue tahan Jogja, misalnya. oleh gak orang Jogja sholat goib, oleh kan, padahal majite kok. gurih, nggak terus saya ke fatwa anak majit kudu kok ngarep, yang di timurnya malang boleh salat gaib, yang baratnya enggak boleh karena ngungkuri main, Gendeng kok aja-aja. Yang -aja. bui urang sang ngunu ngaciku sing khatam, nek ra khatam merasa kecangkeman. Mana dalilnya? Kira -kira kok ora tau maca kitab kok ngro. Kok lu tau utamane, kowe dalilnya mana? Kowe ngajak bantah apa apa takok? Nek ngajak bantah-bantahan yo ora leveling, kowe urung rho bantah sing roho menika. Loh gini si tako dalilnya mana? Loh bantah-bantahan kok tako? Bantah-bantahan itu mesti ini banyak, referensinya. Bantah-bantahan kok tako? Dalilnya apa gini? Loh gini kok tako pok ngajak debat? Nak tako tak duduh noh, tapi gini kok muridku? Ngak tako. Lah nak takok. La na debat gini kok tako? Gita pem, sakdus wek kok sakdus? Tako, kus tako. Tako, tako. <tik> Sengape, raksa kecangkeman. Jadi kalau seperti itu gampang kalau ya tadi logikanya kan jenazah itu ndak imam. Kenapa sih wajib di depan wong ndak imam? Sehingga alasan di depan karena mulai dulu ulama kalau nggak ada kondisi yang luar biasa ya umumnya di depan ya kita ikut di depan. Lalu di depannya apa sih rai lor apa kidul orang tahu nginceng ngono jawab ngono wis bungkusan. Wis Bungkusan. Ya wis. Mulanya umpamu raksa kecangkeman. Nak nuruti eskal, itu eskal. Misalnya kayak sholat, saya ini madep geblat. Tetap ukurannya itu pas ngadek. Lah nak sujud, saya ini madep di. Ayo, tak tako ini. Saya nak sholat kan madep geblat. Ini kurang pas ngadek. Jadi pas sujud. Yang umpamu umpamu mewah, madep geblat. Tapi istilahnya itu ya madep geblat. Ora kok kowe gak arah feke ngene. Salat wajib madhep kiblat nak ngadek, nak ruku madhep bumi, nak sujud ora ono feke ngono iku. Oh malah ngono cangkem kok eleh ngono. Ya usah ngono umum wong muni madhep kiblat yo muni madhep. usah kecangkeman gawe sarah. Madhep kiblat ku nak ngadek, nak ruku. Geneman ngono. Ngane sing apik, dadi ulama ku sing apik. Elmune akeh tapi biasa wae. Seperti <tasi> saya, saya biasa, saya biasa. Saya hanya berkata-kata, saya tidak mengerti, seperti ulama, saya tidak mengerti. Lalu ini diangkat oleh Khabib Anies, saya diangkat-angkat dengan mereka. Saya tidak berbeda dengan mereka, saya hanya berkata-kata seperti seorang ulama, saya tidak berkata ulama, saya tidak mengerti. Ulama ketara hukum, lagi ketara. Malah kadang-kadang seorang ulama lebih meyakinkan. Tetapi mereka mengatakan seperti berpikir tentang hukum berat. <tasi> <tasi> Jadi yang wajib permanen itu makrifatullah, nggene napa? Makrifatullah. Kula suwon ma sing permanen disebut napa alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubas. Nah istilah teng Quran apa inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kue saya ikhurip, begitu yura karap mudiwe, karap kersane Allah. Kue mati yura karap mudiwe, kersane Allah. Nak zaman kue urip tidak dalam kendali anda, setelah mati pun ndak dalam kendali anda. Kue ngerti-ngerti urip, ngerti-ngerti mati, ngerti-ngerti bangkit kau kubur. Berarti kabe lillahi robbil alamin ya sudah seperti itu yang kita akan alami. Lalu kita sanggup kalimat, yang kalimat ini pula kita hidup, kalimat ini pula kita mati. Itu dalam makna ilmu hakikat. Nak makna ilmu syariat ya gampang. Aku wani urip yo mergo bela, bela la ilaha illallah. Umpama aku mati yo demi kalimat la ilah, illallah. Aja kok mati krono melok lomba terus mati. Yo mati yo berlomba dalam mempertahankan la ilaha illallah. Iku makna syariat. Nah, kita harapkan makna ini dua-duanya ada. Secara syariat kita hidup yo ya. demi ngurip-ngurip la illallah. Disebut ni ilai kalimat kalimatillah. Kayak aku, mulane kula nak mulang semangat. Aku wani urip demi mulang kalimat la ilah Hello, aku wani mati mergos rumong sangu. La ilah, hello, itu makna syariat. Kalau makna hakikat, kue gelem ragelem, ure pemuyu mergo kersane ya Allah orang mergo kersam. Kue gelem ragelem matimu yang mergo Allah sengersaan orang mergo kersamu. Itu disebut inna sholati wa wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Piye mergo hakikate wala syari kalah. Allah kalau menghendaki enggak ada yang bisa menandingi, enggak ada sekutunya. Artinya fakul lu maka alam dunian wa ukro kape kulun bimuro dilah. Nah itu yang makna hakikat. Nah tapi kan enggak masalah kita punya ilmu syariat juga punya ilmu hakikat Enggak masalah. Umat ini cukup bisa menampung ilmu syariat dan hakikat. Problemnya di zaman akhir orang wong sing sok hakikat. Si bebo gendeng jadab. si bebo rasolat jari solat ini mekah. Kadang goblok kira karuan. Nah, ora goblok ya. Ini bahmun acritok loh. Wah liur rata-rata goblok. Lalu bodoh ni kok goblok kira Mereka dulu itu ada orang ngaku wali bareng Jumatan temen mriki nak bare jam berapa Jumatan jam 1 ya ditakoki Mbah kok mboten Jumatan Mbah wis Jumatan ning Mekah jeng lho goblok ora karuan ning Mekah iki jam 10 apa Jumatan mbek sapa itu <tuh> kan kita goblok ya, wong ra Jumatan jam 1 jare muni bar Jumatan ning Mekah ning Mekah kok acak patang jam berarti jam berapa ning Mekah jam 10 sudah 100 burung mesti ini adik yang bodoh ini mending ini engkau aku jumatan ini mekah itu rotok pinter oleh mana wes nah ya mekah di Indonesia terpaut pinter baca tadi mbak buat jumatan aku wes jumatan ini mekah weser ini mekah jam jam sepuluh malah ini wali gue tes aneh aneh gue tes gue agak tak goblok yang wali amatir amatir sing aku ngaku tak Nah, wong alim kan kekasihnya pangeran, tapi biasanya rapati keramat, tapi para pangeran. Ngun adu pasot menangu ngalim kang tuntas yang. Adu pasot, tapi rasa dijajal. Gono tuntas tenan malah repot.